sekarang kita lanjutkan Tetes Teka-teki Sahur. Sementara masih dipimpin oleh tim B dengan ya, 100 poin nih. Masih banyak kesempatan tim A untuk mengejar. Ini pertanyaan TTS yang ketiga. Silakan dibuka. Kita lihat. Serigala. Oh, serigala lagi. Ini dia. Ada 6 kotak. 6 kotak. Huruf pertama T. Orang Indonesia biasanya suka makan pakai harusnya kan tangan, harusnya. Pakai. Imah, tibe. Ini saya kasih clue nih, saya kasih clue. Orang Indonesia biasanya suka makan pakai. Ini udah tahu cluenya suka ngasal, mereka masih konsen aja ngeliat mukanya ya. Lihat ini cluenya jelas banget. Oh, jelas ya, Cak. Kenapa bingung sih? Iya, ini loh. Apa sih kata? Silakan dipencet dan lihat tibe. Ya, tibe. Terong. Kita lihat. Memang enak juga sih terong kalau di sambal ya. Kalau di sayur juga. Kita lihat. Orang Indonesia biasanya suka makan pakai terong. Apakah itu jawabannya? Salah. Mohon maaf. Dima. Bagaimana? Ada berantem. Gitu melulu. Kakak mikir dulu sih, Kak. Nah, tuh. Mikir Kakak. Dulu kenapa sih? Gini, Dek. Aku tuh bingung, Dek. Aduh. Ya udah, Adek punya jawaban apa? Terong bukan. Tambah. Oh iya. Tambah. Pakai tambah. Iya. Oh, kurang nambah ya. Iya. Orang Indonesia biasanya makan pakai tambah. Ya. Apakah itu jawabannya? Bukan. Sudah dikasih kode. Yuje nggak pernah benar nih. Lihat kodenya nih, kira-kira apa? Orang Indonesia biasanya suka makan pakai paket hemat. Sudah dikasih kode. Wow. Sudah dikasih kode. Itu kodenya emang apa, Cak? Tadi 5.000. Oh, 5.000. Paket hemat 5.000. Kalau ngomong paket, jangan dipisahin dong T-nya sendiri. Jadi satu. Jadi satu paket, gitu. Lagi paket, iya, nanti T-nya dia dipisahin. Oh, dia yang dipisahin aja mau, kenapa Anda protes? Paket. Orang luar negeri, bukan cuma orang Indonesia, pasti suka paket hemat, Pak. Iya. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Orang Amerika? Coba Anda ke Amerika beli paket hemat, nggak ada di sana. Nggak ada? Oh iya, hanya ada di Indonesia. Paket hemat kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, benar. Wow. Ada, saya pernah ke Amerika. Iya, ada. Ada, mau beli makanan dong, paket hemat. Ah, itu. Ya, belum begitu. Itu Arab, kayaknya Arab. Hemat. Kayaknya di Dubai. Mana hemat? Untungnya lembek nih, kalau keras aja. Ini tadinya keras ini. Terus? Saya rendam, saya kekepin pakai daun paya begini tadinya nih. Mari kita lanjutkan tetes berikutnya. Skor masih belum berubah. Yap, silakan dibuka. Perhatikan baik-baik. Berapa kotak? Harus lebih jeli lagi ya. Lihat. Harus lebih jeli lagi. Ini pengetahuan tentang fauna. Pernah ke hutan? Pernah. Terus ngapain ini? Nyasar. Baik, kita lihat. Ular berdesis, ya. Ayam berkokok, anjing menggonggong, serigala mengaung, harimau mengaung. Tuh pelunya nggak diliatin lagi, nanti protes. Apa sih? Harimau. Oh ini. Apa? Silakan dipencet dulu. Tekan dulu. Cepet. Tekan. Jangan pencet dulu. Jangan pencet dulu, terus kapan jawabnya? Ya. Lima. Mau pencet? Enggak, bukan aku. Silakan tim A, udah tahu. Nah, instruktur dari bulan mengatakan yang nyala tim A lampu. Ular berdesis, ayam berkokok, anjing menggonggong, serigala melolong, harimau. Harimau, nah harimau apa gitu ya? Harimau. Iyalah, aku tahu. Harimau.
Ayo, udah dipencet belnya. Hari mau. Tiga, dua, satu, kita lempar ke tim B. Cepet. Hari mau. Kongkong. Hah? Hari mau. Hari mau kongkong. Apa dulu tadi dipencetin. Oh, apa? Kita pending dulu, Pak. Dia dulu aja, gak apa-apa. Berarti... Tapi jangan diambil. Dis lu. Gak enak aja masih dijawab. Berarti kesempatan dia menjawab lagi. Ya. Jawab tapi nanti, dia dulu. Gak bisa. Jawab dulu. Mau jawab atau dilempar? Dilempar tapi... Dilempar berarti hilang kesempatan. Tidak ada kesempatan ya. Oke. Nih. Baik. Hilang kesempatan. Lalu, Cak. Lagi, soalnya. Soalnya, Cak. Ular berdesis, ayam berkokok, anjing menggonggong, serigala melolong, harimau... mengaji. Harimau mengaji. Ya, nah ini bulan puasa. Benar. Harimau mengaji. Mau mengaji. Soalnya itu hari anak yang soleh. Hari anak yang soleh. Kita lihat. Apakah harimau mengaji? Mengaji jawabannya. Buka. Kita langsung. Situ tadi udah kesini, pindah lah. Setelah tahu jawabannya salah. Enak aja mau balik lagi kamu. Gak apa-apa, boleh. Baik, kita langsung buka karena tim sudah hilang kesempatan. Ular berdesis, ayam berkokok, anjing mengonggong, serigala melolong, harimau. Dongkong. Wah, udah gak masuk di akal nih. Ini udah mengada-ngada. Ular berdesis, ayam berkokok, serigala melonglong, anjing menggonggong, harimau mau tidur nggak bisa, dongkol, risik. Ya harusnya mau tidur dong, mau tidur jangan mau dongkol. Harimau bukan harimau. 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 Macan. Ngada-ngada. Caca tahu sih harimaunya dongkol. Bagaimana? Emang dia curhat. Bukan nggak harus curhat, WhatsApp kan bisa. Mana bisa harimau pakai WhatsApp? Emang bisa harimau mendongkol bisa? Anda belum pernah lihat harimau macan dongkol belum. Pernah? Kapan-kapan ikut saya. Kemana? Nah, kita cari bersama. Nanti bapak belum pernah lihat juga. Kasian, Cak. Hewan-hewan yang lain berisik banget. Berisik. Ya, kenapa dia nggak pindah hutan sih? Pindah hutan gimana? Orang dia raja hutan di situ mau pindah. Kalau raja hutan nanti dia takut dong. Diam semua. Nah iya dong. Iya dong. Benar. Jauh tempatnya. Cuma dengar suaranya doang. Tapi nggak bisa. Harimau bukan raja hutan. Masih ada singa. Itu raja singa. Iya raja singa. Beda. Raja hutan. Lebih jagoan singa. Raja hutan. Beda. Lagian pindah hutan. Oke, kita lagi. Kita lihat puas sekali dengan jawaban tepuk tangan. Semangat ya. Silakan dibuka. Kita lanjutkan. Tes berikutnya. Pertanyaan kita yang kelima. Silakan dibuka kotaknya. Harimau dongkol. Ada 8 kotak huruf kedua E. Binatang yang jalannya miring pasti. Binatang mulu deh tadi. Ya, ini memang pengetahuan tentang binatang yang jalannya miring. Pasti kepiting. Lu jangan sok nyasik lu deh, Cak. Sok asik. Bukannya dipikir malah sok asik. Lihat di diri. Tuh. Ya salah, pasti enggak gitu klunya pasti. Lah, orang jalannya miring. Tuh. Pasti. Tim A atau tim B? Pasti mengada-ngada. Ini pengetahuan tentang faunanya agak kurang ya, Cak ya? Pengetahuan binatangnya gimana sih? Gak pernah belajar matematika ya? Maaf, Pak. Binatang kok matematika? Cak, binatang. Binatang yang jalannya miring. Yang jalannya miring pasti. Timbe! Sengklek. Bukan cuma binatang, orang gue pelatih kalau jalanin miring juga sengklek. Woi, kita lihat binatang yang jalannya miring pasti sengklek. Apakah itu jawabannya? Ayo dong. Apakah bisa pas ya sengklek? Tim A, sengklek gak? Jawabannya gak ilmiah. Sengklek. Lah ini tadi pakai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih ada hubungan sama serigala tadi enggak, Pak?
Ya apapun bisa diumumkan namanya fauna. Yucing, ayo Cing. Barusan udah sengklek. Gak berhasil. Lagi dong, lagi. Lagi dong. Lagi. Jangan dipaksa, itu udah mentok. Masa gak saya ketikutan, saya... Tebleng. 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 Luar biasa. Binatang yang jalannya miring, pasti... Tuh, ini udah ada clue-nya loh, Desta. Eh, siapa tahu jawabannya gak menyimpang. Tani paya nih. Aduh, ayo kita hitung, 3, 2... Silahkan, tim A. 1... Pengkor. Kamu apa sih? Bukan aku. Bukan aku. Eh, aku kok, aku. Bapak kan di sini, gak ngaku aja. Biar gak berantem, biar langsung jawab. Ayo, Desta. Gak usah ditekan lagi, emang gilirannya. Ini mbak ngabisin listrik aja nih. Pasti. Serigala. Binatang yang jalannya sengklek pasti kesian deh. Kesian deh. Kesian deh. Iya. Bagus. Kesian deh, ya oke. Okay. Kesian deh. Iya. Binatang yang jalannya miring. Kayaknya gak pake haja. Kesian deh. Pasti kesian deh. Kita lihat apakah itu jawabannya. Kesian deh. Salah, sayang sekali. Nih kali ini kita buka ya. Gue sengaja ngebak lu biar lu gak bisa nebak. Emang lu gak tau aja. Binatang yang jalannya miring pasti... Something. Kurang. Kesaleo. Terlatih. Cak, ya. Orang kalau jalan miring gak perlu pakai latihan. Dia tinggal begini, ya miring. Ini kan hewan. Binatang. Ya binatang juga sama. Pernah lihat kuda jalan miring gak terlatih? Di sirkus-sirkus itu? Oh gak mungkin, bisa jalan miring. Jalannya mah lurus. Itu karena dilatih. Iya. Kalau enggak, jalannya lempeng. Kepiting kan takdirnya udah miring. Hah? Kepiting jalan begini. Ana belum tahu. Kenapa, Kepiting itu sebelum lahir sudah latihan jalan miring. Kalau enggak latihan, itu jalannya lempeng juga. Di SKJ kan tuh. Sekolah Kepiting Jaya ada. Ngarang nih orang. Tapi memang iya kalau beruang jalannya miring kan aneh ya, saya itu pasti sudah dilatih. Pasti terlatih. Iya sih benar juga. Tuh udah tahu jalannya miring. Ada tuh. Ada lagunya kan? Ada lagu. Ada lagunya. Oh. Jalannya miring. Motivasinya apa sih di jalan miring sebenarnya, Cak? Hati-hati. Biar untuk tontonan. Benar, Sen, dia jalan miring. Kan lurus mentok tembok. Oh iya. Miring. Iya. Itu mah tanya binatangnya. Itu mah belok, bukan miring. Bukan putar balik. Ini miring. Kalau terlatih bisa ya, Pak ya? Kadang-kadang. Nah, tanya, semut itu jalannya miring atau enggak? Lurus. Enggak, lurus. Enggak dong. Lurus. Loh, kenapa, Cak? Emang jalannya miring juga? Lambat, jalannya lambat. Itu serigala. Serigala itu, Pak. Emang semut jalannya kenapa? Semut jalannya... Lurus. Lurus. Oh, ya sudah. Ini lagunya apa? Ya jangan tanya. Oh nanya. Terima kasih. Cuma nanya, saya cuma nanya. Kita gak usah kesel, kita menang. Oh iya. Bacakan skornya, Nabila. Oke, sekarang kita akan membacakan skor akhir perolehan ya. Tim A. Wah ini konsisten sekali ya, saya suka nih ya. Masih bertahan dengan skor 0. Dan tim B. Memenangkan dengan 100 poin. Berhasil memenangkan kuis pada pagi hari. Hadiahnya tadi apa? Silakan Bung Junet. Silakan bawa kemari hadiahnya. Mesin cuci tenaga surya. Oh berat. Persembahan dari. Saya nggak bisa ngambil soalnya berat. Tuklas ya. Terima kasih Bang ya. Pelan. Ah silakan pemenang bisa. Dari kardusnya kayak second ya Pak ya. Oh second cuma. Cie di make up cie. Make up. Silakan. Silahkan dibantu mas, ini soalnya berat sekali ya. Kamu penasaran deh. Boleh dibuka silakan. Boleh buka ya. Boleh silakan. Ini dia. Mesin cuci tenaga surya. Vincent kenapa terlihat tidak bahagia ya? Silakan saya di ini dikasih. Oh disumbangkan. Ladies first. Aku persilakan kepada. Boleh dibuka. Mesin cuci. Buka. Beneran mesin cuci. Dibuka aja langsung. Ini mesin cuci tenaga surya. Persembahan dari Tuples, obat batuk oles. Kok gini sih? Apa sih, Ndre? Kenapa sih? Susah amat. Wah, keren, Cak. Dianya, Cak. Kan mesin cuci. Cak, dianya keren, Cak. Mesinnya mana?
Saya, Pak. Mesinnya mana? Ini kan semuanya alat untuk mencuci. Namanya siapa, Mas? Saya Surya, Pak. Nah. Iya, Surya. Mesin cuci pakai tenaga Surya. Surya. Ini beneran namanya Surya. Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Ada, Pak. Wah, Anda jangan modus nih. Ngaku-ngaku Surya. Lihat namanya KTP. Surya. Siapa? Surya. Eh, iya lo bener. Surya. Eh, iya lo bener loh. Yogyakarta, jenis kelamin laki setengah. Ini setengahnya apa nih? Jangan itu garis miring. Setengahnya apa setengah? Oh, itu garis miring kok setengah. Berarti bener kan namanya Surya? Iya, iya. Berarti ini mesin cuci tenaga? Surya. Surya. Tapi kan bukan mesin. Kalau nggak percaya ini. Ini kita, nah, kita punya kita videonya kan? Bukan hanya janji, ini bukti ya. Dianya kan? Memang seperti itu. Nih lihat, ini mesin cuci tenaga. Nah, itu mesin cuci kok. Coba di zoom, di zoom, di zoom, di zoom. Nah. Ada, lihat, ada. Ada kan tuh. Kecil, ada. Coba ganti baju aja ya. Ini Mas Surya. Jadi kita gak bohong ya, Caya. Gak ada bohong di sini. Dia tuh tidak pernah ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Buas, Tim B, luar biasa kita beri tepuk tangan. BTS pada pagi hari ini. Masih banyak BTS-BTS lainnya yang pasti dengan hadiah yang luar biasa ya, Caya. Jangan kemana-mana, di sini aja.